Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Viral video aksi TNI menurunkan baliho Ormas Front Pembela Islam atau FPI menuai kontroversi. Sejumlah pihak mempertanyakan tupoksi atau tugas pokok dan fungsi TNI. Meski menuai kontroversi, sebagian pihak juga menilai langkah TNI menurunkan baliho Ormas adalah langkah yang tepat karena pemasangannya telah melanggar hukum. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi pagi untuk Anda. Aksi Tentara Nasional Indonesia TNI mencopot baliho Ormas Front Pembela Islam viral di dunia maya. Masyarakat khususnya netizen langsung berkomentar beragam. Ada yang mendukung, ada juga yang menilai tidak tepat. Tak hanya itu, sejumlah pihak menilai aksi TNI mencopot baliho Ormas tidaklah sesuai tugas pokok dan fungsi TNI yang utamanya menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah negara. Pengamat Militer Institute Security and Strategic ISES Hairul Fahmi menilai pendekatan persuasif diperlukan ketimbang melakukan aksi yang justru memprovokasi. Menyadarkan masyarakat juga tidak terpancing oleh provokasi-provokasi. Ya, itu kan lebih asik ya, dijalankan oleh TNI ketimbang ikut dalam urusan copot mencopot baliho ini yang kemudian justru bikin gaduh dan justru memprovokasi pihak pemasang katanya gitu ya, untuk makin masif memasang. Sementara tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Doni Gahral Adian menilai langkah prajurit TNI mencopot baliho Ormas sudah tepat karena tidak mempunyai izin. Tak hanya itu, sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, salah satu operasi militer adalah membantu tugas pemerintah daerah. Sangat tepat guna bagaimana kita membiarkan baliho ada di mana-mana sementara ya tidak ada izin, tidak bayar pajak, ya melanggar aturan gitu. Ini negara hukum, ya. Jadi kita tidak ada tempat buat kelompok-kelompok vigilante yang mau ya berbuat sembarangan dan menempatkan diri di atas hukum. Jadi hukum berlaku untuk siapa saja, ya, tidak peduli apa profesinya. Belum ada dua pekan kepulangan Habib Rizik Syihab, sederet kontroversi menjadi perbincangan masyarakat. Mulai dari kerumunan saat penyambutan, acara Maulid Nabi, dan pernikahan putrinya hingga pencopotan baliho oleh prajurit TNI. Tim Liputan Transmedia.